Sontoloyo. Keadaan ini harus dilaporkan pada Maharaja supaya penyerangan dilaksanakan secepatnya sebelum muncul banyak laskar. Bagaimana tentang Suta Adikartija? Dia sudah tidak pulang lagi sejak peristiwa itu. Tidak pulang? Saya masih hidup, tuan-tuan. Mari. Apa kedatangan saya mengganggu? Ah, tidak. Ah, mari silakan. Mari. Di luar dugaan. Siapa yang pintar? Masih baik. Tuanku Panglima Bernawa tidak mendukung tindakan kelompok Kata. Terima kasih. Beliau lebih percaya pada lidah saya daripada orang lain. Apa yang Saudara Suta katakan? Terlalu panjang ceritanya, Tuan. Tapi inilah hasilnya. Surat dari Tuanku Bernawa untuk Tuan. Merpati. Apakah Tuan mau mengirim surat ke Kuntala? Iya. Ya, tidak saya duga barang dagangan saya laris sekali. Saya butuh barang tambahan dari Kuntala secepatnya. Iya, kalau kita pulang kasihan para pelanggan. Tuan-tuan dari Kuntala tidak perlu cemas. Kami negara Madangkara senantiasa bersahabat dengan negara manapun. Dengan dasar saling hormat menghormati. Ya. Kejadian akhir-akhir ini dilakukan oleh gerombolan liar yang beraliran keras dan berwawasan sempit. Tetapi semua itu sudah bisa kami atasi. Ya. Tuan bebas berdagang dengan syarat Tuan harus mentaati peraturan-peraturan Madangkara. Bila Tuan menyimpang atau melanggar, kami terpaksa mengambil tindakan tegas. Ah, bijaksana sekali. Ah. Ah, terimalah ini, Saudara Suta, sebagai rasa terima kasih kami. Terimalah. Itu sama artinya dengan bunuh diri. Simpan tanda mata itu. Suatu saat akan berguna. Terimalah. Ini. Terima kasih. Untuk keselamatan kita masing-masing, Saudara jangan menemui saya kecuali ada hal-hal yang istimewa. Nah, sekarang pulanglah. Pulang. Yeah!
Ini gelar Garuda Layang yang akan kita pertahankan. Suta, Sanca, kalian begitu tergesa-gesa. Ada yang kalian dapatkan? Baginda, kami mengaturkan surat yang dibawa oleh Merpati Tuan Sukanta. Paman Patih, Panglima Bernawa, dan seluruh yang hadir dalam pasewakan. Surat ini berisi permintaan agar pasukan Kuntala segera menyerang kami sebelum angkatan perang kita semakin kuat. Daulat Baginda, rakyat sudah gelisah karena hasutan orang-orang yang disebar via Kuntala. Baginda, kepercayaan rakyat tidak boleh goyah, apalagi hilang. Kami menunggu titah Baginda. Panglima Bernawa, sampai sejauh mana kesiapan angkatan perang kita? Sejak kerajaan Niskala jatuh ke tangan Kuntala, kami telah mempersiapkan segala kemungkinan, Baginda. Malah, Laskar Gatawa Ringkas telah kami latih untuk bertempur terpadu dalam tata gelar perang besar. Terima kasih, Panglima Bernawa. Kita dihadapkan pada kekuatan yang tidak tertandingi. Secara wajar, kita pasti kalah. Tetapi bagaimanapun, kita tidak boleh menyerah sebelum bertempur. Kemerdekaan adalah harga diri. Kehormatan harus dibela dengan segala yang kita miliki. Kita harus hadapi mereka secara kesatria, sampai titik darah penghabisan. Dengan jatuhnya surat ini pada kita, berarti kita ada waktu. Tetapi mereka tidak bodoh. Surat serupa pasti akan segera dikirim. Nah, Paman, kita harus cepat bertindak. Umumkan pada rakyat kita tidak akan menyerah pada Kuntala. Siapapun boleh jadi sukarelawan. Panglima Bernawa, tempatkan aku pada ujung tombak pada saatnya nanti. Segera tangkap Sukanta dan kaki tangannya. Laksanakan. Daulat Baginda. Thank you.
Sukanta? Tidak tahu, Tuan. Periksa! Periksa! Ada. Ayo kembali. Saudara-saudaraku, Ibu Pertiwi menantikan Dharma Bakti saudara-saudara untuk menjadi sukarelawan pembela tanah air dari ancaman penjajah Kuntala. Nah, bagi yang terpanggil ikhlas, silakan berkumpul di kanan saya. Saya Brahma, panglima dari Jamparing, dan pasukan yang saya pimpin siap menjadi sukarelawan. Siap? Siap! Luar biasa. Aku bangga pada kalian. Pada usiamu sekarang telah terpanggil untuk membela negara. Sayang, untuk saat ini aku menolak karena kalian belum cukup umur. Kami sanggup melakukan apa saja, Tuan. Bagaimana, Tuan? Boleh kan? Tidak untuk sekarang. Tapi kalian tidak perlu berkecil hati. Kalian adalah pahlawan-pahlawan untuk masa depan yang akan datang. Setuju? Bagaimana, prajurit? Setuju dengan keputusan Tuan Hulu Balang? Setuju! Kalau saja Brahma sudah besar, dengan pedang itu di tangannya, bisa meringankan bebanku. Saya juga panglima, katanya. Madangkara juga membutuhkan seorang panglima di masa datang. Mudah-mudahan ada keajaiban di pihak kita. Kakang berkecil hati. Kalau saja aku Dewa Bayu, saat mereka berlayar kemari, kuhadang dengan badai. Kugulung semua kapal-kapal laknat itu dengan gelombang. Kita menang tanpa harus perang. Bolehkah aku mendampingimu di medan laga? Akan kau biarkan Utari yatim piatu? Thank you.
Aku percaya bahwa kelaliman akan hancur oleh kebajikan. Tapi rasanya belum untuk kali ini. Untuk itu, jangan kita paksakan diri untuk perang habis-habisan. Sejarah negeri ini tidak boleh dihapus oleh penjajah. Bolehkah aku berharap, Kakang Bernawa? Tentu. Mudah-mudahan Yang Widi memberimu keselamatan. Kalau aku selamat, itu berarti kita menang di Aceh. Dan Utari akan punya saudara lagi? Utari akan punya banyak saudara. Saudara yang sehati dan seperjuangan. Hari-hari yang akan datang adalah hari-hari yang keras dan mungkin sangat melelahkan. Aku tidak mau menambah beban dirimu untuk mengurus dua orang anak di Ajeng. Kakang, Kakang, kau bicara layaknya orang yang waskita. Kapan kita mati, hanya Yang Widi yang tahu. Romo. Sudah seminggu kita berjaga di Pantai Hegari ini, tapi musuh belum juga muncul. Seharusnya kamu bersyukur, hidupmu bertambah panjang. Di sini sepi, nggak ada istri, bosan lihat kamu-kamu. Pulang sana, kalau lehermu mau dipenggal karena melalaikan tugas. Lihat ombak di sana. Tidak bosan-bosan menepis pantai sepanjang zaman. Mereka benar-benar datang. Lihat itu. Yang Maha Kuasa, mereka benar-benar datang. Ragap, Testar, kamu lapor pada Panglima Bernawa. Siap. Siap. Panglima, ratusan perahu Kuntala sedang menuju Pantai Hegan. Kamu lihat benderanya? Masih jauh, tuanku. Sudah siap? Kalau tentara Kuntala tidak memusuhi rakyat, kenapa kita harus mengungsi, Kang Arum? Kita harus mengungsi karena pemuda-pemuda di sini banyak yang menjadi sukarelawan. Apalagi, penghasut-penghasut itu kan terbunuhnya di sini. Yang membunuh kan bukan orang desa Jamparing. Brahma,
Pedangnya paman yang bawa ya. Jangan paman. Saya tidak boleh pisah dengan pedang ini. Berat, Brahma. Kalau musuh mengejar, kamu akan sulit lari. Ah, kalau terpaksa, akan kuserang musuh itu dengan pedang ini. Brahma, Brahma, kamu ini benar-benar seperti bapakmu. Keras hati, aku ini takut setengah mati. Kamu anggap main-main. Panglima tak boleh takut musuh. Ya. Dan lagi, musuh kan masih jauh ya paman ya. Mungkin hari ini mendarat di Pantai Hegar. Betul tuan, betul tuan, betul dari Kuntala. Kuntala. Betul, mereka dari Kuntala. Benar. Ayo. Pantai ini dibiarkan kosong, tanpa pengawal. Armada Laut Madangkara memang lemah. Mereka hanya mengandalkan pertempuran di darat. Ya, mungkin. Tetapi, siapa tahu Senopati Ardalepa bahwa ini adalah suatu jebakan untuk kita semua. Kita harus waspada. Baiklah, Kakang Panglima Rongkah. Menurut berita dari mereka itu, Madangkara mempunyai panglima perang yang sangat tangguh. Kerajaan Kuntala. Buka pintu gerbang. Baginda, utusan Kuntala mau menghadap. Selamat datang utusan Kuntala. Katakan apa yang ingin kalian sampaikan. Jangan khawatir. Saya akan memperlakukan duta negara secara terhormat. Baginda, kami diutus untuk mengaturkan surat Baginda Maharaja Kuntala kepada Baginda Raja Salimbar. Paman Pati. Daulat Baginda.
Salam sejahtera Raja Salimbar. Aku ingin menyatukan kawasan dalam satu negara Kuntala Raya. Kita akan menjadi bangsa besar di bumi ini. Aku mengajak Anda berteduh dalam satu atap negara Kuntala. Kalau Anda bersedia, Anda tetap memangku tahta Madangkara sebagai Raja Negara Pagiar. Tapi kalau Anda menolak, maka angkatan perangku yang sudah berada di negara Anda akan menggempur siapa saja yang menentang Maharaja Narendra. Kami tidak mau dijajah. Ke Pak Lurah. Kita akan berangkat bersama-sama ke Gunung Cempor. Paman, kalau ngungsinya rame-rame, nanti musuh gampang menemukan kita. Tempat yang akan kita datangi belum pernah dihuni oleh orang. Jadi kita perlu membuat gubuk, ronda, agar binatang buas tidak memangsa kita. Kita perlu gotong royong. Binatang buas? Jadi, di sana pun kita tidak benar-benar aman, Paman. Lebih baik kita tidak usah ngungsi. Nanti kalau tentara Kuntala datang, bilang saja kita orang tani. Prajurit kan orang. Bisa diajak bicara. Nah, kalau harimau, ular, ih, ngeri, Paman. Ini benar-benar betul kalau di masa damai. Tapi kalau di masa perang, manusia bisa lebih buas daripada binatang. Brahma, musuh kita bukan sekedar manusia biasa. Seperti ibumu, paman, bibi Arum, juga dirimu. Mereka sudah dirasuki nafsu angkara murka. Mereka akan menjarah raya apa saja yang ada di depan matanya. Kalau itu aku, emak... Mereka tidak boleh menyentuh emak. Aku akan selalu melindungi emak. Makmu akan ngungsi. Kalau kamu tidak ikut, kalau ada apa-apa, siapa yang akan melindungi emak? Mak, aku akan selalu melindungi emak. Masih, Mak. Masih jauh, belum kelihatan. Musuh masih jauh kok sudah ketakutan. Tenang-tenang sajalah, Mak. Kita lebih baik menghindar daripada ketemu musuh. Ayo, nanti kamu ketinggalan.
Brahma, kenapa berhenti? Semua orang pergi, kampung kita kosong. Enak buat maling, rampok, dan musuh bisa berbuat semaunya. Kalau harta benda hilang, bisa dicari. Kalau nyawa, di pasar tidak ada yang jual. Harta benda yang kita tinggalkan, kalau itu memang milik kita, takkan hilang. Mari, segera berangkat. Nanti jangan sampai kemalaman di Gunung Cempor. Panglima, Panglima, ayo. Payah kamu, masa prajuritnya dibiarkan kocar kacir? Iya, payah kamu. Ayo, Pak. Prajurit siaga, maju jalan. Gerang perang belum ditabuh dan kami memang belum memaklumkan perang dengan negeri kalian. Maka kalian tidak saya perlakukan sebagai tawanan perang. Kami mata-mata musuh, Tuan. Kami sudah siap menerima hukuman mati sekalipun.
Kalian memang prajurit sejati. Siapa namamu? Saya Sanca. Sanca, pasti kamu hebat dan gesit seperti ular Sanca. Dan kau? Saya Suta. Suta, ternyata engkau inilah orangnya. Sukanta telah banyak cerita tentang dirimu, bahwa kau telah menyelamatkan nyawanya dan telah banyak bercerita tentang negerimu. Dan kaulah satu-satunya yang tidak mata duitan. Dan kau memang mata-mata yang cerdik. Tapi Sukanta bukan orang bodoh. Tuan jangan mempermainkan kami. Bunuhlah kami dengan cara yang Tuan sukai. Aku suka dia. Kau memang prajurit tulen. Tentu kalian ingin tahu seberapa besar kekuatan kami, bukan? Adi Senopati Ardalepa, kasih lihat pada mereka seberapa besar kekuatan pasukan Kuntala dan jamu mereka sampai puas. Serta jaga keselamatan mereka, agar mereka bisa bercerita pada Panglima Bernawa menyerah atau terus berperang. Perang yang sia-sia. Sebenarnya saya tidak suka kekerasan. Peperangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Dan negeri Tuan menikmatinya. Akan kami ceritakan semua yang kami lihat di sini. Namun keputusan akhir di tangan Baginda Raja Salimbar. Baik. Sampaikan kepada Baginda Raja Salimbar. Kalau sampai matahari Sepenggala besok belum ada berita, pasukan Kerajaan Kuntala akan menyerang. Adik Gotawa. Saya Panglima. Adik Gotawa. Aku ingin bicara seperti saat kita di perguruan dulu. Bicara dengan kalian, murid-muridku. Nah, kau harus menentukan satu lelaki yang akan jadi suamimu. Kau saja, Kakang Bernawa. Kau terlalu baik, Adik Gotawa. Tapi sekali-sekali, kau harus berani bertindak keras. Walau hati kecilmu berkata jangan. Ambisi itu perlu. Apalagi sepeninggalku nanti. Mungkin aku yang lebih dulu meninggalkanmu, Kakang. Berusahalah untuk hidup. Saya sebagai panglima perang tidak layak melarikan diri dari medan pertempuran. Secara akal, Madangkara akan kalah. Kecuali ada keajaiban. Ya, secara lahir Kuntala boleh menjajah Madangkara. Tapi tidak batin kita. Kita harus rebut kembali kemerdekaan kita.
Ini perlu perjuangan panjang. Itu tugasmu, Adi. Adi Gotawa, cuma kau harapanku. Kau adik seperguruanku. Dan aku tahu siapa dirimu. Kakang. Kau harus penuhi permintaanku. Ini pesan terakhirku. Aku titip istri dan anakku. Baik, Kakang. Kalau Yang Maha Kuasa memberiku umur panjang. Untuk menggempur musuh kita yang sangat kuat, kita pergunakan gelar Garuda Ngelayang. Bergerak cepat, menyambar, mematuk, dan cepat pula menghindar bila membentur sasaran yang berbahaya. Saya berada di ujung paruh. Biarkan aku di tempatmu, Panglima. Ampun, Baginda. Baginda menempati bagian kepala di antara dua mata. Mata kanan, Senopati Sumandra. Mata kiri, Suta yang sudah mengetahui sebagian dari mereka. Dengan demikian, Baginda dapat mengamati jalannya pertempuran dan memberi petunjuk langkah apa yang harus kita ambil selanjutnya. Saya mohon Baginda sudi menerima usul saya. Baik, Panglima. Aku setuju. Kaulah Panglima tertinggi angkatan perang. Kuharap yang lainnya mengerjakan sesuai dengan rencana yang sudah ada, yang diberikan Panglima. Lanjutkan. Daulat Baginda. Adi Gatawa ringkas. Kau bukan saja sekedar pemimpin laskar, tapi kau juga senopati kerajaan Madangkara. Kau memimpin di sayap bagian kanan. Dan Adi Gotawa, kau di sayap sebelah kiri. Maaf, Paman Patih. Paman Patih berkedudukan di bagian ekor. Untuk menjaga siasat licik musuh. Siapa tahu, ada pasukan yang membokong. Baik, Panglima Bernawa. Mudah-mudahan kita dapat bertahan sampai matahari terbenam. Kalau tidak, kita berpencar. Kita mengadakan perlawanan secara dedemitan. Kita bentuk pasukan hantu yang dalam sekejap sanggup muncul menyerang dan dalam sekejap pula sanggup menghilang. Kalau di antara kita gugur, cepat digantikan oleh yang lain. Sebelum kita tua renta, berikan tanggung jawab pada mereka. Kita akan terus bergerilya sampai mereka enyah dari bumi Madangkara. Ardalepa, temui dia. Meskipun aturan yang diajukan tak akan berhenti pada saat matahari tenggelam. Mudah-mudahan kita tidak harus berperang, Panglima. Cepat, temui dia. Panglima.
Raja Putih? Ya, dia adalah senopati yang tangguh. Kita butuh orang-orang seperti dia. Inilah sisi lain dari bangsa kita yang mampu membujuk, mendekati, dan memikat orang-orang jajahan agar tidak selalu berontak. Rupanya negerimu menghendaki perang. Setumuk Badut Senyari Bumi tidak ada hak Kuntala menjajah Madangkara. Kami akan pertahankan setiap jengkal tanah Madangkara dengan darah dan nyawa. Gelar musuh kita, Sapit Kalajengking. Berarti, kita berhadapan dengan Kalajengking Raksasa. Kedua sayap kita harus mampu jadi gunting. Hindari sapitnya, karena di sanalah sumber kekuatannya. Potonglah di bagian tengah, dan porak-porandakan kedua sapit. Sebab kalau tidak, kedua sapit itu akan membawa kita ke dalam lingkarannya. Dan kalau ini sampai terjadi, kita dalam kesulitan besar. Hindari pertempuran segelar sepapan dengan mengadu angkatan perang secara langsung. Kita bergerilya. Sekarang kita dekati bukit itu untuk menghindari tembakan meriam mereka. Siaga! Mereka dengan gelar Garuda Ngelayang, Panglima. Kita tetap dengan pasukan Kalajengking. Jumlah kita lebih besar. Pasukan mereka sedikit. Kecil. Tidak ada artinya. Tidak lebih dari seekor burung bibit. Hujani mereka dengan meriam. Tembak! Musnahkan mereka! Maju! Thank you.
berhenti kalian! Raja kalian telah aku tangkap! Cepat! Kalian menyerah semuanya! Atau harus kubunuh kalian! Help! Brahma? Mana Brahma? Brahma! 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 Mana Brahma? Brahma! 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 Ayo kita lari dulu. Nanti kalau sudah aman, kita cari dia. Ayo kita lari. Halah. Ayo, tolong lari.